Berikut ini cara tes HP Vivo. Jadi untuk kalian yang ingin beli HP Vivo yang bekas ataupun HP Vivo yang kalian gunakan, kalian bisa cek kondisinya masih bagus atau tidak dengan cara berikut. Karena di Indonesia itu peraturan IMEI-nya sangat ketat, jadi kalau kalian mau beli HP pastikan cek IMEI-nya dulu. Buka menu telepon, ketik bintang pagar 06 pagar. Nah, catat IMEI-nya lalu cek di Google. Ketik cek IMEI, nanti akan lihat situs Kemenperin. Nah, di situ biasanya ada menu cek IMEI. Kalian cek saja, kalau terdaftar berarti HP-nya legal atau resmi. Kedua, kalian cek kondisi HP-nya. Kalau di Vivo untuk kodenya seperti ini. Ketik bintang pagar 558 pagar. Nah, dia ada quality control test. Pilih yang ini, QC test. Pilih HAP scanner ini. Nah, ada fisik test, ada OCG test. Kalau ini kita bisa tes kecerahan. Jadi satu-satu kita bisa tes, misalnya tes kecerahan. Nah, ini bisa kita gulir. Kalau ada respon berarti masih bagus, normal. Kemudian untuk tes ini, tes yang namanya flashlight center. Di sini juga ada di, nah yang ini ada tes radio, tes bluetooth, tes IMEI. Kalian bisa lanjut satu-satu. Ini sampai NFC pun bisa dites kalau mungkin Vivo-nya ada sensor NFC. Jadi itu saja, silakan dicoba.